nyari botol-botol bekas. Emak pinter juga ya, Mak ya? Iya dong. Boneka ondel-ondel, boneka ondel-ondel, lucu-lucu kayak Mortana. Ayo dibeli, ayo dibeli. Ayo Markona, semangat ya jualannya. Ya, yuk kita beli ondel-ondel. Yuk. Yuk, ayo. Markona, kamu semangat kan jualannya? Semangat dong, Mak. Walaupun puasa kan tadi Markona sahurnya banyak banget. Walah, pantesan tadi malam emak mau sahur gak kebagian lauk. Ternyata kamu toh yang ngabisin. Iya, Mak. Sahur secukupnya aja, Markona. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Kamu ingat kan apa kata emak? Iya, Mak. Lain kali jangan begitu ya. Iya. Mama, dilihat-lihat ondel-ondelnya lucu ya, Mak. Markona jadi terinspirasi, Mak. Markona mau ganti cita-cita. Emang mau ganti cita-cita apa, Markona? Markona mau jadi ondel-ondel, Mak. Biar bisa menyenangkan hati semua orang, Mak. Markona kayak nggak ada cita-cita lain aja. Mama, ondel-ondel itu asalnya dari mana sih, Mak? Walah, kamu belum tahu toh, Markona. Sini, Mak, jelasin ya. Sini, Markona, duduk sini. Ondel-ondel itu asalnya dari Jakarta, Markona. Tradisinya orang Betawi. Biasanya untuk memeriahkan acara-acara besar, Markona. Kayak pesta rakyat di Jakarta itu, Markona. Kamu paham nggak? Oh, gitu ya, Mak. Kok Mak tahu, Mak? Ayo, pasti Mak ngarang, kan? Ih, Mak sok tahu kan, Mak? Sembarangan aja, kamu, Markona. Gini-gini juga Mak pernah sekolah. Kalau soal pelajaran sejarah, Mak tahu. Emangnya kamu? Kamu kan sering tidur di kelas. Makanya kalau gurunya nerangin itu diperhatiin. Gimana mau perhatiin, Mama? Kan sekolahnya di rumah, jarang ketemu gurunya. Markona, kamu ini kalau dibilangin jawab aja. Ya, Mak suka ngarang. Markona tungguin, Mak. Markona, kayaknya di sini bakalan rame. Nanti kita berpencar ya. Mak di sana, kamu di sana. Oke, Mak. Markona ke sana ya, Mak ya. Ya, tapi janji kamu jangan jauh-jauh dari emak. Harus tetap kelihatan sama emak ya. Iya, Mak. Siap. Ya deh, Mak. Markona mau jualan dulu. Dadah. Ya. Hati-hati, ingat kata emak. Ya. Ondel-ondel. Pak, mau ondel-ondel buat anaknya? Oh iya, mari. Ondel-ondel. Bu, mau ondel-ondelnya? Ya udah, makasih. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Ih, kayaknya di sana rame. Yang sana aja. Ah. Ondel. Bu, ondel-ondelnya Bu lucu-lucu kayak Markona. Dibeli, Bu. Enggak deh. Oke, makasih, Bu. Iya. Ondel-ondel, ayo dibeli, ayo. Dek, ondel-ondelnya, Dek, beli, Dek. Nih, sana minta sama bapak kamu, Dek. Nangis aja minum. Nih, mau gak, Dek? Nih, Dek. Nih, cepetan, Dek. Nih. Ini bagus loh, Dek. Ih, murah banget loh, Dek. Cepetan, Dek. Bisa, Dek, mah. Nangis aja deh minta sama bapak kamu dek. Yaudah deh kalau gak mau. Wih, kayaknya di sana rame. Markona kesana aja deh. Bu, ondel-ondelnya bu. Dek, boleh lihat bonekanya enggak? Iya. Yang mana boleh bu? Dua. Boleh. Ambil dua ya. Dibeli ondel-ondelnya, nih banyak varian warnanya bu, ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna biru. Ya, dibeli bu. Boneka ondel-ondel, boneka apa sih bu? Ini khas dari Jakarta Betawi. Oh. Coba ibu bisa nggak peragain boneka ondel-ondel? Bisa. Yuk kita naik ondel-ondel. Yuk,
ondel-ondel. Permisi kak, kakak lagi ngetawain apa ya? Ini nih dek, gue abis video ini. Aneh banget tuh ibu-ibu yang jualan di sono, no. Masa dia mau disuruh-suruh kayak gitu, dia jualan. Nah kayak gini nih, dia jualan ondel-ondel kayak gitu. Tapi masa mau disuruh-suruh gaya ondel-ondel? Kasian tau, tapi mau-mauan aja dia. Kak, emang ada yang salah ya kak, berjualan dengan cara seperti itu? Yang penting halal kak, gak minta-minta. Ya, yang gak ada yang salah sih. Tapi ya, kenapa gitu jualan harus mau sampai disuruh-suruh kayak gitu? Kan aneh banget. Lagian ngapain dah lu yang sewet kayak gitu? Kalau kamu mau jualan, ya jualan aja. Gak usah ngurusin saya. Kak, kakak tahu gak kak siapa perempuan yang sedang kakak tertawakan? Emang siapa? Itu Mak Siti, Emak Markona. Dan Markona sangat bangga mempunyai emak. Kakak jahat. Astagfirullahaladzim Markona. Ya Allah, sepertinya Markona udah mulai besar. Dia udah malu untuk berjualan. Markona. Astagfirullahaladzim Markona, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nih Markona, dengerin mak ya. Tuhan itu memberi ujian umatnya berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang susah keuangannya, ada yang hartanya berlimpah tapi gak bahagia, ada yang tidak bahagia karena keluarganya berantakan. Masih banyak lagi Markona, kita harus sabar dengan ujian kita. Berarti Markona hanya kurang sabar ya mak? Sabar Markona, sebentar lagi pasti Allah ngelihat usaha kita kok. Markona harus berbaik sangka sama Allah. Markona yang sabar ya. Pasti ada waktunya Markona. Iya mak, maafin Markona ya mak kalau udah marah-marah sama emak. Alhamdulillah anak cantik emak udah ngerti. Yaudah yuk jualan lagi nanti keburu maghrib. Iya mak ayo, tapi bareng-bareng ya mak jualannya. Iya yuk. Sini mak Markona yang bawa ini. Yuk. Ondel-ondel. 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 Markona, emak juga udah mulai lemes. Istirahat di sini aja Markona. Sini, mak. Ya, sini. Alhamdulillah ya Markona, hasil jualan hari ini lumayan. Iya, mak. Alhamdulillah Markona nyampe aus rasanya, mak. Oh iya, mak. Tadi Markona pas di masjid, pas lagi hudu ya, mak ya. Itu kan airnya seger banget. Pas kumur-kumur Markona rasanya pengen ditelan, mak. Seger banget mak, airnya. Walah, pantesan. Tadi kamu hudunya lama banget. Jangan-jangan kamu udah minum ya air kerannya. Enggak loh mak, enggak ditelan. Tapi ada sih mak, kadang-kadang yang ketelan mak. Tapi kan enggak sengaja. Itu berarti enggak batal kan mak puasanya? Markona, Markona.
7, buset dah, banyak bener ya ada bonekanya nih. Ini jualan lu, pade lu. Iya bu, dijual. Weh, iya, ayo lihat-lihat dulu ya. Oh, iya bu, iya. Nih silakan. Kayaknya ibu orang Betawi asli ya. Iya, lu tahu aja dah. Gue dah di mari udah lama nih. Jadi aslinya tuh orang Jakarta, aye. Lu mau tahu kagak orang Betawi tuh jago pantun? Nih, dengerin. Kunang-kunang terbang ke awan. Lu jawab be, cakep. Cakep. Asik. Sungguh senang bertemu kalian. Ah, sedep banget dah. Bagus bu pantunnya. Emang kalau orang Betawi suka bermain pantun ya? Silakan dipilih. Bujubuneng dah lu tahu pan orang Betawi bagus-bagus bener dah, cakep dah kalau pantun. Ayah jadi pengen pantun lagi dah buat lu nih. Bang Ucok naik odong-odong. Kalau cocok pasti dah ayah borong. Orang itu aneh banget mak ngomongnya mak. Masa ngomongnya pakai huruf S semua lu mak belakang. Terus dikit-dikit pantun mak. Ya Markona, lu tuh gak dikit-dikit nyanyi nanti kayak Saiful Jamil jadinya. Eh, dah lu ngapain dah malah bisik-bisik dah lu pade, ngomongin gue ya lu. Heh, bocah ini cantik banget dah, pengen gue pantunin lagi dah. 1.2, anak cantik, siapa deh namanya? Merkeneh, Tante. Oh, Merkeneh. Kok Merkeneh sih, Markona? Oh, itu artinya Markona Tante gitu loh, Mak. Kan orang Betawi pakai S semua, Mak, belakangnya. Ya, tapi kalau nama ya biasa aja. Eda, lu ngapain dah malah pada ribut di mari? Ayo mau lihat-lihat enggak nih bonekanya lu? Oh iya. Silakan nih, ada yang warna kuning, ada warna hijau, ada warna pink, ada oranye, ungu. Bagus semuanya, bagus. Sebenarnya ayo tuh kagak demen-demen amat dah kayak begini dah. Tapi nih ayo mau cerita nih, Pan. Pan ayah punya saudara ya di mari ya, makanya ayah kesini nih. Dah dia tuh punya adik tuh. Nah adiknya tuh punya sepupu ya. Sepupunya tuh kayaknya punya pacar dah. Nah Dul pacarnya tuh namanya si Dul tuh. Nah si Dul tuh kagak, gue kagak kenal deh namanya si Dul tuh. Tapi dia punya anak. Anaknya namanya Jailani dan Kodir. Nah ayah tuh bingung dah. Dia suka apaan ya? Nah macam aneh di mari. Ya udahlah ayah beli aja ya. Kayaknya bagus nih boneka nih. Ya silakan aja ya. beli borong aja. Beli aja tante diborong, ini bagus loh. Nih, lucu. Tuh goyang-goyang. Anak cewek tuh sukanya warna apa enggak? Warna pink. Warna ungu juga tante. Nih. Tuh. Kagak demen ya warnanya. Kagak ada yang lain apaan? Nih ada yang lampu-lampunya juga. Tuh nanti bisa dinyalain. Oh iya ini bagus nih yang warna hijau nih. Macem kayak rumput nih. Nih, dibeli aja semuanya. Jadi bingung dah gua dah. Sebenarnya kan gua kagak demen dah begini-beginian dah. Tapi gua bingung warna apaan dah disuka ye. Ya udah, aneh borong aja dah semuanya deh ya. Beneran dah. Ya Allah, makasih banyak ya. Iya, Tante. Yeah, sama-sama. Kan gua banyak duitnya, Pan. Weh, makasih ya. Ini Tante. Wih. Makasih ya, dulu. Makasih. Alhamdulillah, Markona. Sini Markona, Ma itu. Alhamdulillah. Mama, nanti Markona bukain.